Anggota Paskibraka Buleleng Bali bernama Desak Putu Tiara meninggal pada Rabu 6 November 2019. Gadis belia yang berusia 17 tahun ini meninggal dunia di RSU Kertahusada setelah menjalani perawatan selama 5 hari. Tiara pernah bertugas sebagai pembawa baki saat upacara penurunan bendera 17 Agustus 2019 di Taman Kota Singaraja. Dirangkum dari Tribun Bali, berawal saat Tiara mengeluh demam dan sakit di bagian kepala sekitar seminggu lalu, Senin 28 Oktober 2019, Tiara meminta izin pada gurunya saat masih jam sekolah karena tidak enak badan. Dilansir dari Tribun Bali, pihak keluarga kemudian menjemput Tiara dan dibawa sang ayah, Dewa Gede Sugiarta, ke dokter praktik. Karena suhu tubuh yang tak kunjung turun, akhirnya Tiara dibawa ke RSUD Buleleng untuk melakukan cek darah. Tiara sempat menolak ketika akan dipasangi peralatan medis, sehingga pihak medis pun terpaksa memberikan obat penenang untuk Tiara. Selang beberapa menit kemudian, kondisi Tiara semakin melemah dan langsung tak sadarkan diri. Saat itu, dokter tidak menemukan sakit apapun pada Tiara dan tidak tahu obat apa yang harus diberikan. Jadi selama di ICU, dia hanya diberikan cairan infus, cairan makanan, dan oksigen. Lebih lanjut, Tiara sempat mengeluarkan cairan berwarna hijau pekat dari hidungnya yang menurut dokter menandakan paru-paru dan jantung Tiara telah rusak. Lambung siswi SMA 3 Singaraja ini juga dinyatakan bocor. 5 hari menjalani perawatan, Tiara menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu sore sekitar pukul 16.55 WITA. Rencananya jenazah Tiara akan dikremasi di Setra Kelurahan Panarukan pada Rabu 13 November 2019 mendatang. Semasa hidupnya, Tiara dikenal sebagai siswi aktif dan berprestasi. Tiara menjadi tim inti klub basket putri SMA 3 Singaraja yang berprestasi. Tiara juga memiliki hobi bermain futsal dan dipercaya menjadi penjaga gawang atau kiper. Tiara diketahui hidup terpisah dari ayah dan ibunya yang tinggal di Sumbawa karena memutuskan bersekolah di Buleleng